Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi dan Usaha Kader BPJ EPKS Kabupaten Pringsewu mengadakan konsolidasi dengan pengurus DPC PKS Kecamatan Pardasuka dan Ambarawa melalui kegiatan Business Opportunity Expo. Giat pemberdayaan jaringan ekonomi itu dilangsungkan bertempatan di Lapangan Garuda, Kecamatan Pardasuka pada Minggu 17 September 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Menurut Eko Kurniawan selaku Ketua DPC PKS Kecamatan Pardasuka mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini diantaranya menampilkan Senam Nusantara oleh kelompok ibu-ibu senam dari berbagai pekon Kecamatan Pardasuka dan Ambarawa, dan diikuti kurang lebih dari 50 pelaku UMKM yang berada di Pardasuka dan sekitarnya, kata Eko. Sementara itu Muharram Nurdian, selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi dan Usaha Kader, BPJ, PKS Kabupaten Pringsewu dalam kesempatan itu juga mengatakan bahwa UMKM pada saat ini memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, karena dapat memberikan sumbangan signifikan dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian keluarga, ujar Muharram. Di tempat yang sama, anggota DPRD Provinsi Lampung Sunianto MPDI juga menambahkan, dari sektor kebijakan pemerintah, pengembangan UMKM bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan, disinilah BPJ PKS berperan sebagai mitra pendamping. Dengan adanya UMKM, masyarakat dapat lebih mandiri dan berdikari dalam hal ekonomi masyarakat, dan tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan formal, tetapi juga dapat memperoleh penghasilan dari usaha yang mereka jalankan. Hal itu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi masyarakat, ujar pria yang selalu konsen dalam pembinaan pelaku UMKM itu. Ketika ditanya tentang peran BPJ PKS, ia pun menjawab, pertama, adalah ingin menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kedua adalah, ingin meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan, pungkasnya. Dari Lapangan Garuda Pardasuka, Tim Bintang 38 Budi Prayitno menginformasikan.